TKW Aniaya, Majikannya yang sudah lansia dan sekarat, beredar video kekerasan yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap lansia pria. Video tersebut satu di antaranya diunggah akun Facebook Satu, tanggal 1 September 2018. Dalam video yang beredar, terlihat wanita tersebut memukul kepala lansia, lalu menyuapinya secara kasar dan brutal. Wanita itu juga memukul dada lansia tersebut dan menampaknya. Tak hanya memukul, wanita tersebut juga meletakkan kakinya di wajah kakek tersebut. Menurut keterangan dalam unggahan tersebut, wanita yang melakukan kekerasan adalah seorang buruh migran Indonesia atau BMI. Peristiwa yang terekam CCTV itu terjadi di Taiwan. Belum diketahui secara pasti kapan peristiwa itu terjadi. Sontak video tersebut menyedot perhatian publik dan diketahui pihak. Hingga berita ini diturunkan, video itu telah dilihat sebanyak 7,6 ribu kali dan dibagikan 119 kali. Akun Twitter berkicau. Tadi pagi masuk berita TV, masyarakat awam memalukan semuanya, memalukan diri sendiri, keluarga dan teman seperjuangan dan negara. Akun Kristi ini berkicau, andai itu bapaknya atau orang tuanya, gimana? Kok jahat banget? Kalau nggak sanggup, nggak telaten, kok ya bisa gak punya hati benar. Akun Sasa Cuti berkicau, Masya Allah, jahatnya adakah TKW WNI sembrono itu namanya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari pihak berwajib terkait insiden tersebut. TKW yang semacam ini mencoreng nama baik negara kita ini. Demikianlah berita yang saya dapati. Sekian, terima kasih.